Saudara, seorang suami diduga membakar istri dan dua anaknya di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Istri dan anak pelaku kini menjalani perawatan intensif di rumah sakit karena mengalami luka bakar yang cukup parah. Dari rekaman video amatir ini, terlihat salah satu anak dan istri pelaku usai dianiaya suaminya. Korban sempat menyelamatkan diri dengan lari keluar rumah dan meminta tolong kepada warga sekitar. Aksi pelaku diduga dipicu karena cemburu dengan sang istri. Istri dan anak pelaku tengah menjalani perawatan intensif karena mengalami luka bakar yang cukup parah. Naik motor aja klik. Rumah yang berada di RT 02 RW 07 Kelurahan Tipar Cakung, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur menjadi saksi penganiayaan US terhadap istri dan anak-anaknya. Di rumah ini, pelaku tega membakar keluarganya. Aksi nekatnya diduga dipicu karena cemburu dengan sang istri. Menurut warga, pelaku dengan sang istri cekcok di dalam rumah pada Rabu sore. Malam harinya, cekcok kembali terjadi saat sang istri baru saja pulang membeli makanan. Kali ini, cekcok suami istri tersebut disusul dengan aksi pembakaran yang dilakukan sang suami berinisial US terhadap istrinya dan dua anaknya. Korban sempat melarikan diri dan memberitahu warga tentang kejadian yang menimpanya. Ya, kalau yang saya dengar sih, kan memang hampir setiap hari itu cekcok ya ribut. Itu kalau yang saya dengar sih kayak motif cemburu gitu, Pak. Oh, katanya sih disiram bensin. Kita lagi tiduran nih bertiga berpapan. Terus lagi mainan apa, terus dibakar, disiram bensin gitu, terus langsung dibakar gitu. Seluruh korban termasuk pelaku yang mengalami luka bakar langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Kasus ini kini tengah ditangani petugas kepolisian sektor Cakung, Jakarta Timur. Tim Liputan Kompas TV.